Info penting untuk para orang tua yang memiliki anak kecil. Salah satu gangguan kesehatan yang rawan terjadi pada anak kecil adalah usus buntu. Orang tua jangan meremehkan usus buntu karena peradangan usus buntu yang dibiarkan bisa berisiko pecah sehingga menyebabkan gangguan kesehatan yang lebih serius. Oleh karena itu, penting untuk mengenali tanda-tanda usus buntu sejak awal. Melansir dari laman Healthline, tanda usus buntu yang utama adalah sakit perut dalam frekuensi yang cukup sering atau berulang-ulang. Selain itu, penderita usus buntu juga biasanya mengalami demam disertai tubuh menggigil serta mual dan muntah. Terkadang anak-anak juga mengalami pembengkakan perut. Jika sang anak mengalami hal tersebut, segeralah untuk pergi ke dokter atau tenaga medis terdekat.